kembali lagi bersama Okta. Grebek lagi bandarnya mobil murah. Tentunya di bandar mobil. Langsung Okta hari ini ditemenin dengan Bumil yang cantik yang satu ini. Cime, apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat teman-teman. Siap merapat langsung ke alamatnya, Ci. Alamat masih sama, kita ada di Duren Sawit. Lebih tepatnya di belakang Polsek Duren Sawit. Di Jalan Haji Dahlan. Kalau mau datang boleh minta Sherlock aja. Oke. Patokannya Polsek Duren Sawit aja. Atau cek di map ada ya. Ada Bandar Mobil 4. Atau janjian di nomor handphone 0822-8600-0500 atau di 0852-111-60662. Seperti biasa tercantum di atas video. Dan menariknya ya, di Bandar Mobil buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, berkelasnya dapet, ya kan? Dan mobil-mobil di sini itu rata-rata sudah rapi siap pakai ya, Ci ya. Betul. Dan untuk kelengkapan dokumen aman enggak nih, Ci? Oh, aman. Kita semua jual full paper. Mantap. Ready ya, Ci. Ready ya? Di tangan, ready on hand. Oke. Dan selain harga yang masih ramah, kalau teman-teman mau kredit pun di sini juga bisa dibantu ya. Bisa tukar tambah boleh. Sama rumah, sama kontrakan, sama motor boleh. Berangkat. Tapi jangan sama bini yang ditukar, repot itu ya. Repot. Ah, Cici, ngomong-ngomong nih, kirim paling jauh Bandar Mobil pernah kirim kemana? Kita udah kirim ke Papua. Papua, wow. Proses kredit tanpa face to face atau aku ketemu sama online. Konsumen online ya, only Zoom aja atau video call. Bali udah. Bali juga sudah. Kalimantan Kak. Sudah. Mantap. Jadi pulau-pulau yang jauh saja sudah membuktikan beli di sini. Apalagi kalian khususnya yang di daerah DKI mesti mampir ya. Nah Cime, kalau tadi kan cash bisa, kredit pun bisa. Pernah melayani kredit kota paling jauh mana nih, Ci? Kalimantan, Bali. Sering. Iya, sering. Oke, gas kan kalau gitu langsung ke unit pertama, Cime. Boleh, boleh. Ada Toyota Fortuner nih, ganteng. Ini kita punya Toyota Fortuner 2.5 diesel ya, 2009 atau 10, aku lupa baru masuk soalnya. Oh, masih anget banget. Masih anget. Ini rame loh teman-teman, dan dieselnya cukup jarang. Platnya A ya Cime ya? Platnya A, Amerika. Aserang kayaknya. Aserang, kalau enggak Tangerang Kabupaten. Oh, oke, pajaknya gimana Cime? Pajak, bicara hidup, nih 0125. Oh, oke, berbicara hidup. Betul. Kondisi siap pakai Cime ya? Kondisi siap pakai, ya kalau minor-minor ada kurang-kurang ya bisa diomongin lah ya. Asik. Yang penting cek unit, kalau perlu di sini juga cukup terbuka ya. Boleh. Kalau mau bawa montir, mekanik, boleh teman-teman. Boleh. Nah, Cime, ini 2009. Diesel G ya tipenya. Sorry, 2010 Nick-nya. Oh, 2010 lebih muda. Salah aku. Oke, lebih muda menang banyak ini ya. Kena ini, berapa ini? Ini speknya nih, udah 3 TV Android. Audio udah 3-way. Wih. Ntar boleh dilihat ya, boleh di shoot dalemannya. Buat kalian yang suka komen di bawah, mahal, mahal, mahal. Ada harga, ada kualitas, bray. Yes. Benar. Jadi jangan samain kayak pas ngelihat murah, taunya joknya retak-retak kayak kulit nggak pernah pakai lotion. Jadi buat yang bilang mahal dateng, boleh di test drive, masih boleh nego. Aku kasih free juga kayak free etol, aku kasih free juga paket gift perawatan mobil. Bisa request free poles. Wah, kelebihannya gitu. Banyak dong keuntungannya ya di sini ya. Banyak. Oke, ada garansi nggak sih di sini? Kalau untuk kredit pasti ada. Kalau mobil usianya masih di 15 tahun ke atas. Oke. Gitu. Nah, Cime, untuk mobil pertama kita nih. Open cash, Fortuner diesel 2010 berapa nih Cime? Ini aku bisa kredit ya, kredit atau cash. OTR kreditnya di 227.500. 227.500 DP angsurannya? DP angsuran menyusul karena baru banget masuk. Oke. Okay. Tapi kalau cashnya, Ci? Cashnya ditambah 10% aja nego. Oke, 227.500 tambah 10%. Jadi pahit-pahitnya nih, Ci. Coba dihitung berapa? Pahit-pahitnya ini 235 dilepas. 235 boleh gaskan lah. Langsung bungkus. Bungkus. Sikat teman-teman. 227.500 235 merapat dulu ya. Boleh. Cakep. Lanjut Ci Mei ke Yaris Bakpao. Ini ada Yaris Bakpao E 2010, kondisi kayak gini ya, harus ngecat tuh, bumper baru masuk. Oke, Yaris Bakpao tahun 2010, Matic. 10 tipenya? E, Matic.
Tipe E tipe tengah 1500 cc, plat B utara pajak hidup. Pajak hidup kilometer di bawah 150 jauh. Oke. Kondisinya kayak gini belum diapa-apain, baru banget masuk, barusan banget sejam yang lalu. Nanti bisa terima glowing. Bisa terima glowing nih kalau mau kondisi apa adanya nih, aku kasih murah aja nih. Asik. Jadi di sini perputaran juga cukup cepat ya Cime. Betul. Ya kayak tadi dikeroyok masa pembeli maksudnya ya. Tadi sudah beberapa sudah orang. Benar. Jadi Cime berapa ini 2010 Enaknya berapa ya? Matic. Ayo Cime, apa adanya dulu nih Cime, apa biasa adanya? Yuk. Ada apa adanya? CP 3500 ya? 103.500. Oh iya, Okta baru inget ya, kalau di bandar mobil harus ada 500 ya. 103.500, tapi biar cepet, kira-kira di bawah cepet nih Cime. 95 dikasih nggak? 95 gope. Telepon dulu ya. 99 gope ya. 97 gope ya Cime. Oke, bungkus lagi. Bungkus 97.500, pajak panjang ya. Betul. Sikat. Cime, kita kemana lagi nih? Ke itu. Ah, boleh. Honda Accord ya, Ci. Ini ada Honda Accord. Tuh, peleknya ori tuh, made in Japan. Wih. Boleh datang bukti. Ganteng banget nih. Ganteng. Satu peleknya aja udah berapa nih, Cime? 20 jutaan kayaknya. Deh. Aduh, tahun berapa nih, Cime? Ini 2003, tapi udah CM5. 2003, oke. Okay. Sebutannya Accord CM5 VTI. Mantep, interiornya rapi, rapi. Teman-teman. Oke, okay. Kilometer berapa Cime? Di bawah Pego, aku lupa ya berapa ngapalin. Okay. Tapi masih ya, cek aja lah ya. Di bawah ya. 150.000. Betul. Dan aromanya juga masih segar, teman-teman. 2003. 2003, teman-teman. Yoi. Wah, ini harganya harga gurih nih kayaknya ya. 2003, velgnya udah kayak gini, berarti kayaknya mobil rawatan ya? Rawatan. Oke, pajak gimana, Ci? Pajaknya untuk yang Accord ini, kalau nggak salah, hidup ya? Hidup? Bulan 6. Oke, B, daerah Depok, pajak hidup panjang. Kalaupun mati, bolehlah datang didiskusikan, bisa terima hidup atau potong harga, boleh. Mesin, Matic aman? Aman, aman. Siap gas. Siap gas. Jadi keistimewaannya di velg ya. Velgnya ini mahal, teman-teman. Velgnya mahal. Dan sama yang jualnya. Ini yang beli ini menang banyak, Cici. Menang banyak, betul. Ah, gas yuk. Berapa, Ci? Buat Kak Okta ya. Berapa nih, Ci? Buat ya? Kak Okta nih. 83 gope ya gimana? 2003, 83.500. Betul. Bayangin aja tadi satu velg berapa, Ci? Enggak, 4 velg 20 juta. Berarti 5 juta 20. Berarti velgnya aja udah 20 juta kan ya. Betul. 83 gope. Ci, include velg nih, jangan dicopot ya kan. 70 dapat gak, Ci? Aku boleh nyanyi gak sih? 75.500 ya? 73.5 ya. Oke, gas bungkus lah. Bungkus lanjut. Okay. Tapi sebelum lanjut, Ci, ini bisa kredit gak sih tahun segini 2003? Pengajuan. Yes. Nanti untuk simulasi boleh langsung ke Cime, teman-teman. Betul, pengajuan karena 2003. Okay. Kalau 2004 udah pasti fix bisa. Mantap. Cime, lanjut. Ini ada Karimun Wagon. Ini ada Cemumun. Kotak sabun. Gua juga heran dia nyempil di mari. Ya, masih hangat juga ya. Ini ya, kayaknya. Masih hangat. Oh, ini bukti tukar tambah ya. Betul. Di bandar mobil, teman-teman. Bisa tukar tambah ini seperti lagi yang disampaikan tuh. Tadi. Lagi dirapihin. Tipenya, lagi Ci? Ini ada Karimun Wagon R 10 GS GX manual. Oh, GX manual di atasnya, yes. Tipe GL. Betul. Joknya ori, Cici. Ori. Setiran masih kulit jeruk. Masih kulit jeruk. Cuman itu tadi kayaknya lagi habis copot setir karena masang panel, jadi speedometernya copot. Oke. Okay. Mm-hmm. Bodi mulus, velgnya juga sudah upgrade. Velg upgrade ring 15. Siap gas, ini mobil irit ya? Irit banget, saking iritnya jarang ke Pertamina ya. Oke, Cime, ini harga berapa nih? Apa ini, Karimun ya? CP2500 masuk nggak? 2015. 102.500 2015. Kalau nggak salah masuk ya? Sih, Ci, kayaknya di bawah deh. Coba. 90 gope gimana, Ci? Nggak dapet 90 gope saya. Ayolah, Cici. 90 gope. Dapet. Gua kasih malah 89 gope.
89 gopek ya langsung bungkus gaskeun coba baru sekarang nih ya baik banget itu menam oh tadi turun. Ini udah di booking ya. Yang ini jangan ditawar. Jangan. Ada Nissan Elgrand. Ini kita punya Nissan Elgrand. Tahun berapa, Ci? 2013. 2013. Yes. Yang CC-nya 3.5. 3.52. 3.500 cc cukup. Betul. Bertenaga ya. Platnya B Tangerang, teman-teman, pajaknya hidup. Hidup. KM-nya di bawah cepet jauh. Oh, 2013 yes. Masih di bawah 100.000, guys. Betul. Jadi kalau kalian lagi nyari-nyari mobil mewah untuk keluarga, pengen Alphard belum kebeli, boleh dilirik yang ini ya, Ci ya. Betul. Karena harga masih bersahabat. Berapa ini, Cici? Ini untuk Elgrand 237.500 ya OTR-nya. 237.500. OTR-nya gimana? Cash. OTR kredit. Oh, kredit. Itu kena DP angsurannya? Aku hitungin ulang ya karena baru masuk. Oh, oke. Okay. Nanti teman-teman cek sendiri boleh japri. Kalau yang penting ya KTP daerah bisa, data K5, WO bisa kita bantu. Yang penting jujur di awal. Jadi cukup terbuka aja. Betul. Teman-teman nanti dimaksimalkan ya, dan yang penting juga kooperatif ya, Ci. Kooperatif, ya? Kalau ditelepon buat verifikasi diangkat. Benar. Gitu. Artinya berarti di sini masih bisa dibantu VET ya kalau mau kredit ya. Aku kemarin data K5 rumah kontrak karena dia jujur dari awal dan dia gampang untuk diverif gitu ya, orangnya kooperatif. Tembus kok. Wow. Jadi teman-teman jangan minder dulu, boleh main dulu aja ke sini. Betul, kan siapa boleh. Tahu, yang penting usaha dulu kan. Betul sekali. Si Mei itu 237,5. Kalau cash berapa nih? Cashnya udah samain aja lah, gimana? Sama, cash kredit, wah 225.500 kayaknya ya. 227.500. 226.500 ya. Dan gas bungkus lah. Bungkus 226,5 2013 ya Cici ya. 2013. Cakep. Kita lanjut Cime. Boleh. Aku nyempil ini kayaknya nih kebalik. Masih muat kan nih Bumil ya? Masih muat dong. Ada Honda Civic. Kita dari belakang dulu berarti ya. Yuk. Honda Civic. Ini kita ada Honda Civic 1.5 turbo hatchback. Oke. 2000 berapa? 18 ya? 2018, KM 80.000. Wow, 2018 kilometer masih wajar pemakaian, platnya B Jakarta Pusat. Pajak panjang tahun depan. Pajak hidup ya tahun depan. Juli tahun depan, teman-teman siap pakai kilometernya, Ci? 80.000. Mantap, gas. Bodi mulus, body jiwa-jiwa mulus. Muda boleh ya merapat. Ini warnanya masih spesial sehat nih, ya. Warnanya spesial. Bener, grey gini rame juga abu-abu loh. Abu-abu monyet. Berapa ini, Ci, DP angsurannya, Ci? Ini untuk TDP dan angsurannya, bentar aku lihat contekan ya. Boleh. Tidak hafal ini kayaknya nih. Ini karena Kak Okta aja ini. Asik. Kalau kurang lebih TDP bisa di angka 30 jutaan. 30 kurang lebih angsurannya. Yes, angsurannya di 7 jutaan lah. Oke, itu tenornya, Ci? Bisa 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun bisa. Kalau 6 tahun berarti lebih murah ya? Lebih murah, makanya mending datang dulu aja deh. Atau teman-teman kalau mau lebih murah lagi, DP-nya digedein. Betul. Atau DP-nya mobil lama ya. Betul, kan? Betul, mobil lamanya. Angsuran boleh. Makin ringan. Cash, Ci? Cash. Tadi kan kreditnya aku buka di OTR-nya. Ini cash sama kredit samain aja lah ya. 305.500 gimana? 305.500. Di bawah 300 ya, Ci? Oke, berapa? Kalau 280 dapat nggak, Ci? Jauh, sayang. Ayo, Ci, biar nggak jauh, Ci. Naikin. 281, Gope. Naiknya 1.000, ayo nawar cabai, anjir. Ayo, ya, cabai. Nawar cabai di pasar. Di bawah 290 nih, kayaknya. Nggak bisa kalau di bawah 290. 299.500 ya. Bener juga sih, di bawah 300 ya. Pinter nih, cicinya nih ya. Gua kasih etol, Gope. Tuh, mau tambah cash, mau kredit. Bensin gua, full. Bensin gua kasih, nggak full sih. 290 gope deh, Ci. 299 gope, 298 gope. 295 gope meluncur 297 ya. 297 gope meluncur, 96 gas. Terakhir, 296.500. Oke, gas lah, kan. Honda Odyssey nih, masih menanti. Masih menanti nih. Odyssey, Ci. Ini ada Honda Odyssey Absolute Plus Plus 2005. Oke. Okay. Matic, udah pasti. Sunroof, velg ganteng. Pajak baru lewat, kayaknya sih lewat bulan 8 kemarin. Oh, oke, okay. Berapaan sih pajaknya? Pajaknya di 3 jutaan, paling mahal 4.000. Kilometer berapa, Ci? Kilometer 120.000.
Tapi tahun 2005 teman-teman, jadi masih tergolong low ya. Low. Bisa kredit juga nggak sih 2005? Bisa, bisa. Mantap. PDP di sekitar 40 juta, angsuran di 3 jutaan. 3 jutaan aja, betul. Sekitar 100 ribuan. Cuman memang karena tahun segitu makanya DP-nya mesti agak besar, betul. Ya. Cash berapa, Cimi? OTR-nya di 119, cash-nya aku kasih aja di 123.500. 123, udah samain aja sih 119. Tambahin 1.000 ya. 119 gope ya? Tambahin 1.000. Kan gope sepanjang. 120 gope udah enak sebenernya. 120.500 bungkus. Das. Lanjut yang ini, Ci. Ini ada Mercy. Punya Mercy S280 2005. 2005. Yes. Waduh. 280 ini udah enak banget teman-teman ya. Enak interiornya, cakep. Masih wood panelnya juga masih rapi banget. Betul. Ci, ini kilometernya 88.000, Ci. Betul sekali, sesuai kondisi. Wow. Nol spek, belum pernah dicat. Ori. Orian. Mantap. Kayak catnya ada ngeletak-ngeletak dikit, nggak kita apa-apain. Mempertahankan keoriannya teman-teman. Keperawanannya. Pajaknya gimana nih, Cimi? Ini pajak telat. Bulan berapa tuh? Bulan 8. Oh, kemarin baru lewat bulan. Ya, aku nggak tahu ada dua kali atau sekali gitu. Oke, ntar lebih detail dicek. Tapi di sini betul. Juga ada biro jasa ya, Ci, ya, rekanan ada ya. Dong. Jadi aman. Aman. Berapa, Cimi? Ini aku kasih murah aja buat Kak Okta ya. Tak kasih murah. 83.500. 83.500. Murah ya. S280 seharga Avanza ya. Udah Avanza, udah dapat mobil mewah dong. 83.500. 70.500 dapat enggak, Ci? Ci, tak kasih murah nih, Ci. Itu namanya tak kasih murah ya, bukan tak kasih murah. Udah lagi ini aja lah, enggak usah panjang kali lebar. 78.500. 75.500 ya. 76.500. 76.500 bungkus. Bungkus. Cus, merapat. Lanjut. Kita ke depan lagi. Nah, kalau tadi S280, ini ada saudaranya ya. E260 ya, Ci? E260 2004. Oke, platnya ini B Jaksel. Hidup. Pajak Januari tahun depan. Interior kondisi original. Gimana, Ci? Interior orisinil KM 102.000. Wih. Elektrikal semua normal function, tinggal pakai. Mantap, ban masih lumayan nih. Yes. Gaskan yuk, pajak hidup, mobil cakep, ya kan? Berapa, Ci? 99 gope ya? 99.500. Bisa kredit nggak sih ini? Enggak. Enggak. Cash aja lah, kita bahas cash aja. 88 ya, gope yuk. 99 hour, 11 juta. 94.500. 89.500 bungkus 93.500 ya. 93.500 bungkus. 90.500 terakhir. 92 terakhir. 91 deh, Cici. Yuk, bungkus cantik ya. 91 ya, menang ya. Kasih katanya ya. Mantap. Okay. Ada Orlando ya. Yes, ini ada Chevrolet Orlando. Wih, 18 ini, LT. Ini tadi udah dilirik, jadi cepet-cepetan aja ya. Iya. Tuh, di dalam orangnya. Oke. Okay. Orlando tahun? 2000, bentar ya. Aku udah lama ini enggak ini loh. Enggak ngapalin. 2015, Orlando 2015. Oh, benar. Ada ini bisikan ajaib. Orlando 2015, kondisi pajak. KM di bawah cepe jauh ya, KM 70 ribuan ini. Wih, cakep dong, B Utara. Yoi, interior orisinil. Pajak hidup. Pajak hidup. Mantap. Kalau telat tinggal bilang aja. Orlando tuh berapa sih, Ci, pajaknya? Orlando di 3 jutaan lah ya, standar mid MPP. Sama lah kayak Emprit. Tapi teman-teman yang nyari mobil keluarga yang nyaman, yes. Okta boleh referensiin Orlando ini enak banget mobilnya. Betul. Kalian buktiin aja, test drive dulu ya. Betul biar sekali. Tahu seberapa nyamannya mobil ini. Tapi harga ramah banget di kantong. Ramah lingkungan. Bener, berapa Ci di sini coba? Ramahnya gimana ini? Aduh, aku pusing ini kalau ditawar. Ini besok Bang Vicky sama Bang Andre nih kayaknya nawar lagi. Orlando aku buka aja OTR-nya ya, masih bisa kredit ya. Aku kasih aja di 122.500 gimana? 122.500 itu DP angsurannya. 2014 ya, lu salah, Sue. Oh, 2014 teman-teman, yes. Orlando-nya. Itu 122.500 kena DP angsuran berapa, Ci? DP di sekitar 35 jutaan, angsuran digocengan kayaknya. 5 jutaan? Kurang lebih sama sama LDC tadi lah. Oh, oke. Okay. 122.5 ya, itu OTR kredit. Yes. Kalau cash di bawah OTR kredit boleh nggak? Kali-kali dikasih. Ya? Nggak bisa dong.
aku dapat apa? Siapa tahu 115 gopek nih. Udah samain aja ya. Heeh, dapat. Samain aja, samain. 115 gopek. Enggak dapat kalau 115. 121.500. 120 setengah dah terakhir ya. Betul, ada setengahnya. Ini di sini harga cash di bawah OTR kredit, guys. Betul. Cakep. Alphard, Ci. Alphard. Ini Alphard 2.5 GA TPM 2017, KM 50 ribuan, record auto 2000. Wow. Interior full orisinil, kaki-kaki enak. Enak lah tinggal pakai. Asik. B pusat nih, pajak panjang. Pajak bicara hidup karena September. Ini kredit. September, gaskan. Kena OTR berapa nih, Ci? Aku kasih aja di 694.500. 694 itu yes. Kredit. Kredit. Di DP 15 juta, angsuran 20 jutaan. Itu 15. Wow, bisa DP minim ya? Bisa. Dapatnya Alphard 2017 cukup. Betul. 15 juta. Betul. Berangkat. Kas berapa kasih? Ya, tambah dikit lah. Di bawah 700 ya berarti? Di atas pasti. Sesuai KM. Karena pasaran 2017 ini kalau nggak salah masih di atas 750-an ya? Betul sekali, sesuai KM, Kak. Jadi berapa, Ci? Ya, 743 aja lah. 743? Tawar sini aja lah, jangan padahal tawar. Padahal Okta mau nawar 699 gopek loh, Ci. Mana ada. Iya, kali-kali dikasih, ya kan? Kalau kamu modalnya sumpah. Berapa-berapa ya? Udah 742 ya. 7, kalau 725-500 gimana, Ci? Ulam. 738.500. 730 gopek yuk. 735.500. 733.500. 734.500 terakhir gitu. 734 setengah bungkus. Ini murah banget, guys. Cakep. Murah. Lanjut, Ci. Fiesta. Ini kita punya Ford Fiesta 1.5 Trend facelift 2013. 2013 yes. 1400 cc B Tangerang nih. 1.500. Pajaknya. Pajak hidup. Bulan 2. Mantap, siap AM pake. Rp90.000. Wih, velgnya cakep nih. Nah, udah ini gak ada yang dicopot-copot, sepelek-peleknya angkut dah. Wah, interior rapi, ori teman-teman. Gas ke nih, jiwa-jiwa muda boleh banget, mobil enak juga. Betul. Ford Fiesta ini cukup rame. Rame berapa rame. Nih tipe trennya nih, Ci? Ini 15 tren ya, 2013. KM juga di bawah CP, aku kasih aja CP 107.500. 107.500, DP angsuran? DP sekitar di 25 juta, angsuran di 2 jutaan. Ci, enggak 80 gopek nih, Ci. Ya. Ayo, Ci, kali-kali dikasih ya. Jangan, enggak cukup buat beli susu hamil. Ke bawah akarnya. Berapa juta, Ci? Ayo nah, lagi. Aku kasih base price aja deh, 97 gopek. Kemarin aku baru jual masih di CP2. Karena serius. Ada kondisi teman-teman di sini ya. Jadi berapa? 90 setengah ya? 96.500. 93.500 kandas ya. 95.500 dah. 95 setengah dikasih bungkus. Kita kemana lagi, Ci? Kijang ya? Kijang. Ini baru datang nih kayaknya ya. Ini bukan kecil hitam panjang, ini ijo. Oke. Jadi memang SOP-nya di bandar mobil, kalau mobil baru datang memang begini ya, Ci ya? Betul. Dirapiin. Kita rapihin kaki-kaki untuk bearing, untuk kayak karet-karet, shock breaker, kita rapihin. Karena kan gak enak ya kalau kesan pertama kita, kayak cowok ngeliat cewek kan kaki dulu. Aduh. Kalau kakinya buluk, gak jadi deh. Bisa gitu ya. Jadi ini tips untuk cewek-cewek juga ya. Iya, jangan lupa bersihin kaki kalian. Oh, oke. Ci, ini Kijang tahun ya? Ini Kijang 97 LSX diesel. Kijang diesel 97. Oke. Okay. Tapi udah upgrade ke 2001 nih, lampunya udah beda tuh. Benar. Plat B Tangerang nih. Pajaknya gimana, Ci? Pajak bicara hidup aja kayaknya gue lupa ini. Ini tahun depan, teman-teman. Tapi mesin aman? Mesin aman, cuman interior lagi kita bongkar karena di salon kotor. Oke, okay, nanti terima glowing. Betul. Ya, rapi ya. Ya kurang lebih 3-4 hari lagi deh glowing. Gas. Kijang diesel cukup jarang dan ada di bandar mobil. Kasih harga ramah, Cici, berapa yuk? Ini buat yang mau beli Fortuner buat cumi darat, budgetnya masih pas-pasan, ambil ini aja. Udah aku kasih aja di 78.500. 78 setengah. Tahun 97. 7. 78 setengah, teman-teman. Ci, di bawah 70 rame loh, Ci. Coba berapa? 66 gopek boleh? Jauh. 68 lah yuk, 68 gopek yuk. Atulah, Ci, di bawah 70. Jauh. 70 gopek lah. 69 gopek terakhir ya. Ya udah gas lah. Bungkus, langsung sikat, merapat teman-teman. Udah malam nih ya. Oke, ini tadi stok terbaru di Bandar Mobil 4 ya, Ci. Betul. Ya. Betul.